Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatina fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma yassi wa la tu'assir. Allahumma rizukna taufiq wal hidayah. Amina ya rabbal alami ikdi hajatana. Irhamna ya Allah. Tengok berlangsung kita daripada muzakirah kita di celah ni. Sebelum daripada kita nak baca kitab ni, di celah ni ni, macam-macam kita buat mari. Serupa kata, nasi kerabu dia panggil. Kadang-kadang buat mari hadis, kadang-kadang buat mari ayat Quran, kadang-kadang buat mari kisah untuk buat mukadimah di dalam kita nak baca kitab. Jadi tak ada bab lah ni. Jadi hok biasa dengar dah, alhamdulillah. Hok tak biasa dengar lagi, boleh ambil wa ingatan. Hari ni kita nak mengaji satu hadis yang paling pendek, turun pada hadis pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu anha anna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Tengok sahabat dia berani dengan Nabi. Qala tut'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arabta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Dalam istilah hadis ini dia banyak kalau kita mengaji dalam. Kalau kata muttafaqun alaih ni dia panggil dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada. Ini hadis sahih. Mana dalam Imam Bukhari pun sebut hadis ni, dalam Imam Muslim pun ada. Istilah dia muttafaqun alaih. Dia banyak jelas as-saba'ah, sittah. Itu nanti kita akan satu hari kita buat pula, kita tahu koda-koda kita istilah hadis ni. Boleh kita ambil maklumat. Muttafaqun alaih di sini, Imam Bukhari pun ada sebut hadis ni, Imam Muslim pun ada sebut. Imam Bukhari ni tok guru, Imam Muslim ni anak murid dia. Orang sezaman ni panggil. Lepas tu tak ada ubuh makna tu. Sebab apa tak ada ubuh makna tu? Nawi tu ime pakar kalah dia kata. Tu kerana dakwah kita menulis ni jadi fala di akhirat esok. Seorang-orang laki-laki. Anna rajula seorang laki-laki. Sa'ala tanya ia seorang laki-laki ni akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mano sahabat lah. Seorang sahabat mari tanya Nabi buku gapo? Dia tanya ni nak. Ayul islami khairum ya Rasulullah. Ya mano pi perangai orang Islam akhlak yang bagus yang bawa kepada kebajikan hidup ni? Pi perangai Islam hok molek sekali baik mano Rasulullah. Ni abang ni akhlak. Sahabat ni tanya akhlak pi perangai orang Islam ni hok molek hok mano Rasulullah. Karena pi perangai kita hari-hari ni dikira amal ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain Nabi kata,
afdalul mukmini ahsanuhum khuluqa. Secomi-comi orang berimi tu baik nasbah pi perangai dia. Pi perangai ni tikah laku hari-hari tu. Makan minum dia, bekecek dia, belanja dia, cari makan dia. Karena semua tu dia bila amal ibadat habis. Orang panggil amal ibadat dengan secara umum. Habis itu ibadat terbahagi dua dengan secara kasar. Ada ibadat makna kos, orang ini semua orang tahu habis. Orang yang tak ngaji pun dia tahu ibadat makna kos. Semaya jemaah, ibadat makna kos. Semaya jemaah, ibadat makna kos. Wa haji amrah, ibadat makna kos. Orang ini sepik. Bagaimana kos ni makna sepik. Ada syarat, ada rukun tertentu. Ada pun ibadat makna ni, ikut bergerak 24 je. Ha, kita orang mari rumah. Kita sambut tetamu mari rumah. Dengan akhlak yang comel. Ha, jadi ibadat. Ni seorang laki-laki sahabat mari tanya. Mana pi'i perangai orang Islam ni hak molek dalam hidup dia Rasulullah? Kala Nabi jawab. Sahabat tanya dia. Tut imut ta'am. Bui bangke ke orang. Berahi wi makan ke orang ni akhlak Islam yang mulia dalam hidup. Ni amal yang lebih berahi wi makan ke orang. Ha tu. Baik tu dia ada molok tu. Molok ni wi makan ke orang. Tak itu. Kali itu hok tak berahi wak molok tu, ia sai ni ngatuk aku. Tok ku kan tok ku pi. Ha. Tak itu. Banyak kata Nabi tak wak, sobat tak wak. Kerana mawak molok ni kena masuk modal ke? Makan kau ke? Ni satu amal lebih. Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, orang panggil gelar dia, Abul Dis. Apa Abul Dis? Berahi jamu kau ke? Hidup hari-hari, berahi jamu ke orang. Satu ketika melekat pergi dua tiga orang rumah dia jangok-jangok. Tak tanya dah. Kenyir ke tak kenyir, lapar tak lapar. Semelih kami, panggil kami lah dah. Panggil kami tak dapat. Akak ada itah buat melekat tu. Tak makan. Kejut Ibrahim. Okey-okey dia kata, saya tidak makan. Pang royak. Mari saya mari ni kerana nak royak tuan hamba. Kata tuan hamba ni nak boleh anak. Masa tu tu Ibrahim umur 100 lebih dah. Isteri dia umurnya mana? 90 lebih dah. Kalau orang kita kau ni kata kalau tua lah. Tak kata. Isteri dia pun ajik. Nak boleh anak ni. No tua dah ni. Malaikat kata ya lah. Tapi mu boleh anak cerak lah. Jadi serenak dia. Tapi malaikat ni, mari royak kata dia nak boleh anak. Pas royak pula, mari nak seksa kau Nabi Lut. Wak amal dengar. Demun Ibrahim dubuh laki-laki ni. Orang perempuan tak mau. Ni kau Lut. Belewak dia panggil dalam kitab. Nak azab demun ni. Nak kata akik bumi ni. Naik. Akik bumi yang kau sapa dekat-dekat dengan langit pertama. Wukuk lagi. Kerana amalan dia ni keji. Tu Jibril punya kerja. Jadi orang berahiwi jamu ke orang ni. Satu amalan Islam yang lebih. Lama. Jangan wi jadi sebab orang kupik. Tok guru dok royak kisah orang kupik. Orang gi sain baik gi mah dia. Dua tiga orang. Puyen nasi, pukul sebelah puyen nasi. Dia tak dok we demo sebentar ni. Kau nak makan nasi ni, puyen ni puyen nasi ni. Nyu yak sain dia. Sain dia pun tak ada pun kelih.
Nasi ni banyak itu, sayur banyak itu, tapi pinggan makuk ni tak ada. Kawet tak kah, cukup-cukup molek ya. Ya kira siapa tanggung tu ya kupi. Ya pinggan ada sebutir untuk suami dia, dua butir untuk isteri dia, tiga butir anak dia. Nasi banyak, sayur banyak, tapi tak ada pinggan lah. Tak ada arah lah, sobat ada mu. Kau klik, okey, kau umur lah. Ini royak boleh. Tak apa, dia tu tak apa lah. Tak ada lapar mana. Duk tak banyak boleh, dia mari pulak sayang dia. Mari punya tu. Mari punya tu, siapa tu? Duk eh, buat kawan nak makan nasi ni. Perangai dia lagu tu dah. Jadi, lauk belana, pinggir belana. Nasi belana, tapi pinggir tak ada. Ya tu hari ni kawan bawa pinggir tu. jadi pucat dia hari tu. Jadi hari kedua tu boleh makan. Ni ambil pengajaran kita jangan siapa tanggut tu. Kita orang mari tu. Orang mari, orang jami dulu, dia melia lagu mana orang dulu. 50 tahun dulu dia melia ke jiran ni. Orang mari di rumah, ya ke pini, ya ke rokok. Tak itu ya? Naik dulu makan pini. Isap rokok. Itu orang jami dulu. Lah ni dah akit teh. Tak itu kan? Saling dah. Orang tak akit dah rokok, orang tak akit dah pini. Jaga-jaga orang isap. Tak itu kan? Ada seorang dua isap rokok. Tak boleh tinggal sangat. Tak itu kan? Hok tu nak buat gini, hok tak boleh tinggal sangat tu. Dia orang tak boleh tinggal pun, nak murih tak boleh dia. Ada sain sore dia kata, kalau demo kata tak boleh isap rokok ni, dia makan nasi dengan gapo-gapo pun tak sepenuh. Makanlah dengan sup, makanlah dengan pak pek gapo, lepas makan kalau demo tak boleh isap rokok, nasi tu tak sepenuh dia kata. Boleh isap rokok seputung tu, barulah sepenuh dia. Di sisi dia. Waktu kita nak murid tak alih siapa tangga tu. Tak itu ke? Wiksak lah koda-koda dia. Tak itu ke? Orang tanya. Tak ya dia kita. Tak ya. Orang buah isak rokok. Isak rokok dalam sejik boleh ke tak? Oh dia tak apa ya tak. Isak. Tapi syarat jangan cucuh ya tak. Ya jawab dengan Allah. Tok Wadin kata. Tok Wadin suk ni Ali Pekah. Dia ambil rokok dah isa lefjik. Buat momo yang ni. Jahil yang ni kata. Aku tak buat. Hanya kata gitu je. Ada tu jalan dia tu. Pekah kan banyak jalan. Tak gitu ke? Jadi amal Islam yang lebih ni. Ialah berakhiri makan ke orang. Dia mahu tutup dalam. Tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi we makan ke budak. Dia ambil hadis ni kali. Dia di perangai Islam hak molek buah we makan kat orang. Kota kita nah. Ada satu sain dia ambil dah hadis ni juga, dia pergi kita kopi, dia we makan kat orang, kota dia mampu. Dia tengok berapa orang ni? Dua orang. Banyak mana dia makan? 30 kau. Dia pergi royak tu eh. Dia ambil hadis we makan kat orang. Lepas tu we makan kat orang ni pula, umur dia panjang tengok hadis. Siapa dia nak hidup lama, buah iwi makan kau ni. Ni kita buat mulut ni bukan senik ni. Iwi makan kau kata, tengok sana. Buku iwi makan ni lebih tak lebih. Buat zina lagi, iwi makan ke hanying tu kan? Hanying tak itu kan? Masuk serga juga ke? Okay. Pas kita ni, orang dah semaya dah koda-koda kan? Orang dah berzikir dah, iwi makan kau orang ni kau. Allah, lebih sangat-sangat lah. Lepas tu demo kata boleh ke tak we makan rumah orang mati. Boleh ke tak we makan rumah orang mati? Tak boleh buat apa. We makan kat orang hidup tu lah. Yang we makan kat orang mati tu. Tak jadi orang tanya tak jadi. Boleh ke tak buat makan rumah orang mati? Dia kata kalau tak boleh buat makan rumah orang mati, mungkin dia buat makan benar. Sebab apa? Kalau rumah tu lama, ada cerak orang mati. Itu kan?
Bawa turun pergi makan benda tu. Jadi buat makan rumah orang mati pun tak ada gapo. Sebab masuk daripada amalan ni. Jamu orang tak gitu ya. Apa buat molok ni jamu orang. Lebih cerak dah lah. Yang kedua, amalan hal lebih. Wa taqra'u salama. Berakhiri salam. Ini amalan lebih juga. Berakhiri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini amalan lebih. Akhlak hak Islam dia panggil. Alaman Arab tu, Arab tu atas orang yang mukna. Wisalah juga. Nabi suruh wisalah. Orang yang mukna apa wisalah? Wa man lam ta'rif, mereka yang tidak kena pun wisalah. Ni ingat-ingat molek ni. Tapi jaga molek. Wisalah pun kena tengok orang juga. Kena tengok orang juga. Kalau wi kepada orang-orang muda hok jangok, tengah kata makruh. Makruh. Wi saleh tu pula sunat dah. Jabat saleh ni, jabat tangan ni panggil sunat pula. Tengok dalam hadis. Dalam hadis azkar ke? Siapa dia jabat saleh gini? Pas tu setan muluik ke penasaralah dia hari ni. Satu hadis lagi, mana kalau kita jabat salam ni turun rahmat 100 rahmat bagi kita jabat salam ni, boleh 100 rahmat, boleh kedua dah. Pas cara jabat salam ni, kalau Nabi dia jabat salam, Nabi tahiyat dulu. Renek situ. Sunnah Nabi kita jabat dengan salam dengan orang, dia tak harap dulu. Orang harap dulu. Bahasa lain. Panggil jabat tangan kita sini, jabat salam. Satu kelebihan pula jabat salam. Lepas tu, kerabatmu kerabat aku tu, pelukmu peluk aku tu, dia suruh juga. Suruh juga. Kucukmu kucukku tu suruh juga. Tapi dia ayat dalam kitab dalam hadis jarumahu, kalau kucuk sama-sama mulut makruh. Kucuk sama mulut itu makruh. Napa tak molek lah itu kan? Napa dok bertakak gitu. Tu ingat molek. Lepas tu satu ketika sahabat mari. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Nabi kata, kalau mui sekat tu, boleh puluh, boleh 10 fala. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 10 fala. Siapa kata, Assalamualaikum warahmatullah. Tu boleh 20 fala. Kalau kita misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh 30 fala. Serupa jawab. Jawab apa? Assalamualaikum wassalam, boleh 10 fala. Warahmatullah 20 fala. Warahmatullahi wabarakatuh, boleh 30 fala. Kita bui salam, dia mu pakak dak semaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh jawab gedak demo tu. Orang dalam semaya tu boleh jawab gedak. Tengok kata tak disuruh ke jawab. Jawab dalam hati gitu supaya dalam jamin. Tapi tengok kata boleh jawab juga. Kalau bui salam dalam jamin tak disuruh, kalau jawab juga makruh, tapi suruh jawab dalam hati. Habis tu kita duk rayak saat ni tu tengok orang kata nak warak pun. Tak itu
Demo pakak duk semaya penuh. Kita wis salah. Ha. Demo duklah jambel. Kita wis salah. Demo duk makan nasi. Kita wis salah. Dia lah lakon tu. Ha, tu kena ngaji adab tu suku pula lah. Awak bersalah tu kak. Supaya insya Allah. Insya Allah berdoa tu. Engkau pergi buah tak kena pada tepat ke panggil. Patah dah hai kot lagu tu. Tak itu kan? Kalau itu balik kita ngaji dah ni. Kalau orang duduk semaya, orang duduk makan nasi, orang duduk dalam jamai, mana hadap lah. Pas kalau orang pasik boleh buat salih ke tak? Orang buat dosa besar boleh buat salih ke tak? Imam Nawawi kata, tak suruh dah. Orang kerja dosa pasik, orang kerja dosa besar pasik, tak disuruh buat salih juga. Nak menakut TV ke dia tu. Mana? Dia berjabat salah dengan orang perempuan ni. Kalau nak berjabat sangat, berlapi. Itu pun tak dok pitenoh. Kalau pitenoh, hare. Jangan lajak sangat, jangan lajak sangat. Jabat salah pun jangan lajak sangat, tak itu kan? Boleh. Sekiranya kalau dia tak dengar. Dia tak dengar, dia tak jawablah. Malaikat tolong jawab. Dia tak saja salah kita. Tak itu kan? Buat tubik boleh faldo ada. Lepas tu, bui salih ni sunat, balik jawab wajib. Tak itu kan? Ini ada dalam hadis kan? Dalam hadis riak pun ada, hak jawi dalam hadis jarul mahu pun ada. Sebab balik bui salih ni sunat, balik jawab tu wajib, kerana balik bui salih ni makhluk. Kerana satu ketika Tuhan suruh tulis, Hei kalan, tulislah la ilaha illallah ni di hujung tu Muhammadur Rasulullah. Apa tu akhir cerita dia panjang. Tak kala tu kalan ni dengar Muhammad tu suka serenak engkau terbelah dua dia. Lepas tu dia sujud. Lepas tu dia wisalai pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalan saat ni wisalai ke Rasulullah. Dengan namun dengan tulis-tulis saya saat ni. Lepas tu tak ada siapa dia jawab. Mana kalau tak ada siapa dia jawab, Allah jawab sendiri. Alaika ya Rasulullah wa rahmati wa barakat. Dari itulah ulama kata dah salih bui salih tu makhluk balik jawab nu Allah. Sebab itulah balik bui salih ni sunat, balik jawab ni wajib. Tapi ulama surah pula situ. Ni satu amalan hak sunat dengan hak wajib lebih pahala hak sunat. Mana lebih orang bui salih dengan orang jawab? Oh lebih pahala banyak orang bui salih dengan orang jawab. Lepas tu ulama hurai sebab apa? Sebab balik kita ni menunjuk wis sebab orang tu boleh pahala. Kita okay, kita mula dulu kan. Ni satu cerita kan. Ada orang soleh mimpi kan. Kata orang mula dengan salih tu tu ada satu mahligai di dalam serga. Ambil sobat-sobat berubuk nak mulakan dengan bui salih. Apa tu? Siapa dia berahi memula bui salih? Nabi kata, inilah ketua tawaduk. Orang tawaduk, orang bersifat dengan tawaduk, berahi mula bui salih dulu. Baiklah kita tak baca kan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam
wasallama yukillul lagwa wa yabda'u man lakiyahu bisalam. Nabi manakala berjumpa dengan orang, maka Nabi dimulakan dengan salam. Ha, tu zanggi tu. Tapi tak tahu berisi, kerana orang baca dia tak tahu apa. Tak kita hidup hangguk kepala, hangguk orang tekak, habis soro-soro. Uk ni enggak tak tahu saya kohabuk. Itu kita kena pakat belajar deh. Di situ daripada baca tu tu Nabi tak buat hok sia-sia. Dalam hidup dia tak buat hok sia-sia. Habis berjalan Nabi ni, supaya orang turun panggung, cepat jalan. Pas jumpa dengan orang, wui salah. Lepas tu jabat salah tu dah. Jabat salam Nabi tak heret dulu. Akhlak dia molek orang heret dulu. Pas orang jabat salam dengan dia ni menggu-menggu dah bau sedap. Ambil orang suka nak jabat salam dengan dia. Ni kita tak tak kita tak temu juga ke pihak tu. Pas jambak salam tu kadang-kadang setengah-setengah kita sebelah ya. Tapi kalau dua belah pun tak ada gapo. Pas lepas pada jambak salam tu nak tahu mana? Tak ada tahu mana pun tak apa juga. Kalau nak tahu dada pun tak apa, kalau nak tahu muka pun tak apa ni. Tu kita tak ada jumpa juga tahu mana-mana tu. Kalau dia mau jumpa tak ingin jumpa apa ya? Hanya jumpa suruh jambak salam. Siapa dia jabat salam dengan orang lebih, lebih pula situ. Satu kelebihan pula. Apakah cari weh? Nabi sunnah Nabi ni jabat salam baik mana pas dia letak mana? Tu molek dia mau tanya molek tu. Kita bakal cari. Ni hak kita bui salam. Jadi ambil daripada hadis ni, pe perangai orang Islam hok molek ni buah jamu. Lepas pada tu bui saleh. Bui saleh ni jangan cemuh. Lepas tu nak wi rezeki murah lagi, masuk dalam rumah bui saleh. Rumah ni banyak kebajikan. Kalau orang ada, assalamualaikum. Kalau orang tak ada, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu di dalam kitab hadis dia raya, lepas pada wisalat tu kita baca kul huwallah 3 kali. Tuhan apung dosa kita habis. Kalau dosa kita tak ada, Tuhan apung dosa ahli kita. Kalau ahli kita dosa tak ada, Tuhan apung jirai kita. Ni orang panggil buat amal sikit boleh banyak. Jadi buat kita dengan hok kita tak ada gaji mana ni? Tak itu kan? Ambil amal hok sikit kata boleh pahala banyak. Pilih-pilih kok tu dulu. Ni tengok pada amalan hok lebih juga. Wih makan kat orang. Wih ada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari wih ada. Sikit banyak suku kira. Kelebihan suku ni. Wih makan kat orang ni kelebihan suku pula ni. Hingga Nabi jawab kata, tut imut tu'an. Sampai ni ulama-ulama kita ni bijak. Suruh wak mauluk. Setahun sekali kita tak wih makan kat orang. Cukup setahun pakai wih makan melalui mauluk. Tu bijak kan. Lepas awak mauluk awak suruh, awak suruh we makan kat orang juga. Molek-molek aja tu. Pantu hok kata, Nabi tak buat, sebab tak buat tak leh pakan nah tu. Nah pasti dia panggil tak itu kan. Kaedah tu tak leh pakan tu. Dan Nabi tak buat, sebab tak buat, tak leh buat. Kaedah tu panggil kaedah yang fasidah. Panggil kaedah rusak panggil. Tu kena pandai juga tu. Kalau tak pandai ke, jadi masalah lah. Habis tu kita kena pakat pandai. Pandai bagaimana? Kena pakat belajar. Dia belajar, pandai. Itu apa salah ni?
doa selamat. Assalamualaikum, selamat tak kamu? Waalaikumsalam, mu pun selamat juga. Satu riwayat Tok Guru Royak, satu orang soleh. Pagi-pagi dia duduk di jalan. Orang tanya, kata apa? Saya nak ambil doa dui boleh 40 orang sore, ada doa orang wali sore dalam tu. Ada doa hak Tuhan mengkubur dalam 40 orang ada sore. Kaitu mana doa dia? Dia duduk jalan ke? Assalamualaikum, waalaikumsalam. So, ya bila? Cukup 40 orang, ya kelai. Amalnya dia. Amalnya kena? Nawi orang doa ke dia selamat. Tapi nawi orang doa selamat tu, kita kena doa dia dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tamu. Oh, tamu pun selamat juga. Wa barakat tu. Oh, berkat tamu. Wa rahmat tu. Rahmat. Ah, tu lebih selalu dah lah. Kalau kita turut Quran kan? Wa iza khuyitum bitahiyyatin bahyu bi asan minha kan? Ada dalam surah mana? Mana kalau orang tahiyah kepada kamu, membuikan tahiyah tu, will lebih pada tu. Ha, tambahlah. Kalau kata assalamualaikum, kita alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tu nak. Ha. Ah, tak ada apa. Ah. Ya duk celah tu, tak gitu ke? Ah, tak ada apa, bukan kita hadap ke dia, tak gitu ke? Ah, supaya kita berdoa orang sia ada ada. Ah, doa hidayah. Ah, ya doa hidayah boleh orang kafir. Doa selamat dia je tak boleh. Ah, kalau ada orang kafir kata kena doa ada doa hidayah ada di dalam tu tu. Ah, ini orang panggil di dalam bak saleh. Kena kita we kecu saleh ni. Kerana rahmat yang ada sekali kita dengan we saleh ni. Ah, habis itu. Itu satu hadis. Ah, hazal hadis muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ dulu.